Hai hai hai, selamat datang di channel hiburan Populer. Jauh sebelum era MCU berjaya, telah banyak film-film yang diproduksi berdasarkan adaptasi karakter komik Marvel. Dari puluhan film adaptasi tersebut, respon pasar baik dari kritikus dan penonton cukup beragam, dan selain meraih ulasan positif dan mencapai box office, sejumlah film Marvel ada juga yang dianggap gagal. Nah, berdasarkan daftar yang disusun oleh situs Looper, dan ditambah dari berbagai sumber lain, kamu simak saja ya, 7 film superhero adaptasi Marvel terburuk pada konten kali ini. Tapi sebelum kita terus melanjutkan, pastikan dulu ya kalian telah menekan tombol subscribe dan juga lonceng notifikasinya. Biar kamu selalu update info hiburan terbaik setiap hari hanya dari channel Hiburan Populer. Spider-Man 3. Spider-Man 3 adalah waralaba ketiga yang dibintangi oleh Tobey Maguire sebagai Peter Parker. Meskipun film ini adalah yang paling mumpuni secara efek visual, namun bisa disebut sebagai salah satu film adaptasi Marvel terburuk. Nah, itu karena plotnya tidak berkembang dari dua film sebelumnya. Bahkan ia terkesan ada pengulangan plot dan konflik. Semisal kembalinya Harry Osborn dan ketika cinta Peter Parker yang jalan di tempat. Sementara itu, menurut detik.com, kisah cinta Mary Jane yang menjadi pendorong utama perseteruan antara Eddie Rock dan Peter Parker tidak pernah cukup untuk menjadikan film ini layak untuk ditonton. Hulk. Film Gemini Man 2019 garapan Ang Lee dianggap gagap karena terlalu terobsesi pada CGI dan melupakan yang lainnya. Sebaliknya, film lainnya yang dianggap sebagai salah satu adaptasi Marvel terburuk adalah Hulk yang dibintangi oleh Eric Bana. Ironinya, Hulk malah dianggap memiliki CGI yang buruk. Selain itu, menurut situs Book My Show, wajah Eric Bana di film ini tampak datar dan membosankan. Hulk yang pemarah pun hanya pamer acak-acakan kota. Nah, karena tidak segarang dari komik-komiknya, film ini juga cenderung membosankan karena terjebak pada porsi drama yang lebih dominan dari umumnya genre superhero. X-Men Origins Wolverine. X-Men Origins Wolverine merupakan film solo pertama untuk para karakter terpopuler di X-Men Universe, yakni Wolverine. Sebenarnya ada kemungkinan penggarapan film solo lainnya akan direncanakan di tahun-tahun mendatang. Namun, karena kegagalan film ini, rencana itu pun urung dilakukan. Dilansir dari situs Book My Show, pada film ini, cerita masa awal Logan dianggap tidak memiliki konsep yang jelas. Termasuk juga antara perseteruan dengan saudaranya dan hal-hal yang membuat film ini menjadi terkesan biasa-biasa saja. Namun, kekurangan film ini tertutupi dengan emosi karakter Logan yang sebenarnya termasuk sudah sangat baik. Meskipun begitu, dua film Logan berikutnya setidaknya lebih baik dari film pertamanya. Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer. Dari sejumlah sequelnya, sayang sekali film ini selalu flop. Film ini terutama dikritik karena pengembangan karakter Silver Surfer yang dianggap payah dan kostumnya yang terlihat retro seperti tampilan umumnya para model video musik dari tahun 80-an. Film ini juga merusak debut salah satu villain terbesar Marvel, yakni Galactus yang terlihat sangat payah. Itulah sebabnya seri ketiganya baru dibuat setelah 8 tahun kemudian. Elektra. Sebelum Wonder Woman dan Captain Marvel muncul, referensi film superhero wanita sangat sedikit. Sekalinya muncul setelah dinantikan sekian lama, film Elektra ternyata mengecewakan gengs. Karena karakternya dianggap cukup membingungkan sebagai sebuah debut. Nah, akan tetapi penonton kadung tahu bahwa di dalam film Daredevil di tahun 2003, dirinya terbunuh. Tetapi pada film solonya, dirinya tahu-tahu menjadi pembunuh bayaran, gengs.
hingga mematahkan asumsi ini sebagai film prequel dari Daredevil. Film ini juga sama sekali tidak menyinggung Daredevil hingga penonton berspekulasi, ini adalah salah satu setting dari karakter dalam suatu semesta alternatif. Ghost Rider. Karir Nicholas dianggap flop saat memerankan Johnny Blaze sang Stuntman Rider. Meskipun Ghost Rider adalah hit box office dan menghasilkan lebih dari 228 juta US dollar di seluruh dunia, itu tidak benar-benar disukai oleh para kritikus atau halayak. Mengingat skor 27% dari 47% yang dicatat Rotten Tomatoes. Nah, menurut situs Taupedia, kurang kuatnya cerita dan juga minimnya tokoh jahat menjadi alasan kenapa film superhero ini tidak meraih sukses di box office. Dan film lanjutannya Ghost Rider Spirit of Vengeance di tahun 2011 juga sama gagalnya, gengs. Fantastic Four. Bermaksud untuk memperbaiki kegagalan Fantastic Four Rise of the Silver Surfer di tahun 2007 silam, 8 tahun silam film ini pun dirilis. Namun sayang, film ini memperpanjang takdir bahwa 3 seri film ini termasuk yang diproduksi di tahun 2005 adalah gatot alias gagal total. Dilansir oleh Tribun News, ceritanya yang terlalu difokuskan pada 4 orang anak-anak bahkan tidak memperlihatkan transformasi superhero sampai menjelang tengah film. Juga terlalu banyak percakapan yang sangat membosankan. Nah, apakah kalian setuju kalau film ini payah, gengs? Mungkin kalian tidak pada menyangka, bukan? Kalau ternyata, salah satu film dan karakter terfavorit kamu termasuk aktor dan aktris filmnya masuk ke dalam kategori ini, versi situs Looper. Dan menurut kalian, mana nih film yang harusnya tidak masuk di kategori ini? Serta mengingat menurut kalian, ada film Marvel lain yang jauh lebih buruk. Nah gengs, terima kasih ya sudah menemani Mimin hingga akhir video. Dan sebelum beranjak, arahkan dulu ya jempol manismu itu untuk menekan tombol like, share, dan juga beropini di bawah sana. Oke deh, kita ketemu lagi di konten-konten berikutnya ya gengs. Sampai ketemu lagi, bye!